Akankah ada tersangka lagi nih, Bang Nelson? Soalnya kan kalau saya baca dari kronologi, istri Sambo, PC itu ada di TKP saat pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, perlukah ada pemeriksaan terhadap PC ini? Apakah juga mungkin ada kemungkinan PC ini menjadi tersangka juga, Bang? Kembali kepada Papa Charlie ya. Kita ya, senantiasa menyingkat tadi. Kami pun nggak ngerti kemarin apa benar yang di Depok itu hadir di Kelapa 2. Ini sebenarnya saksi kunci, saksi utama. Sudah memberikan klarifikasi ke lembaga pelindung. Tidak datang-datang, pengacara. Jadi notabene sampai hari ini ya kita bilang masih nol besar. Masih kita mereka-reka menebak-nebak. Kalau hadir seperti dari kuasa hukum, disuruh hadir, siapkan saksi 11 orang, kami dihadirkan lagi baris krim, kami hadir. Apa sulitnya? Ini sampai berapa lembaga itu manggil si Anu, hasilnya apa? Belum ada. Terus terang, belum ada. Kalau memang disinilah nanti, selalu saya bilang ini pintu kedua, pintu pertama sudah kita buka, pintu kedua, berarti tirai-tirai lainnya akan terbuka. Ini bagaikan untayan benang merah yang kalau diretas terputus, ya. Coba kita lihat. Saya arahkan kembali ke Barada. Sudah mulai terbuka. Diralat lagi. Tawar-menawar lagi justice kolaborator. Mulai lagi. Ada berita dari media, ancam lagi. Ini mau jadi apa ini sandiwara menurut Ahmad Albar ini? Bagi kita, apa yang Mas Wendy harapkan, kami mengharapkan supaya ini terang benderang. Oke, artinya pintu kedua bisa melalui informasi Papa dari Charlie. PC tadi. Oke. Ya. Nah, Medcom.id, a part of Media Group Network.